Sule. Ini yang ini. Anaknya. Apa kabar, Le? Yang ini. Bodoh amat. Enggak pikirin. Dari mana Aliando? Sule yang ini, itu anaknya. Ngapa lo? Sule. Ngapa lo? Oh. Udah mulai rabun juga berarti dia. Ini begini, Le. Enggak ada yang nanya. Berarti udah tahu dong. Udah tahu. Begitu rapat kumpul-kumpul kata PRT, ini dikit lagi puasa, kita harus membawa troli. Kata Pak Lurah. Makanya dengerin apa kalau gua ngomong. Oh, ini salah lagi nih. Jadi kan mau bulan puasa, orang-orang itu harus kabarnya? Jaga keamanan. Hai. Jadi harus sehat, patroli. Sehat. Patroli, iya. Sedangkan dia bawa troli. Ya, alhamdulillah sehat sih. Malu, biasa kan, rumah muda. Sih. Iya kan? Nggak, biar bodoh ini. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Kan bingung Kang Sule, dia ngajakin ngomong. Pak Lurah. Nah, kan dia mau budek, mau ngomong bagaimana juga anteng aja dia mah. Masa dibilangin budek sama Sule? Budek? Iya. Siapa? Sule bilang. Emang lu budek, Le? Enak banget ngatain gua budek, situ yang dapat duit gua yang budek. Kagak mau berobat sih. Kartika sih pakai dia. Kalau sama cewek nyambung. Masa sih? Lu iya. Kok kontrolnya dari mana, Pak? Salah sambung itu, salah sambung. RT salah sambung. Nyambung apa? Nyambung. Pak Lurah itu nyuruhnya patroli, bukan buat troli. Tuh denger enggak? Jangan percaya omongan dia. Ki, kasih tahu Ki, patroli Pak RT. Iya. Pak RT. Pak Andre. Yang manggil sono sih. Sampai gitu ya kupingnya. Ngomong buat keras-keras amat lo. Lagi. Pak RT harusnya bawa, harusnya tuh patroli, bukan bawa troli kayak gitu, Pak. Begini, Ndre. Lah jauh kok gue denger. Ya harusnya kata Pak Lurah itu Pak RT main poli.